Lucu banget, lucu banget. Kok bisa ya ada benderanya? Kan padahal belum 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 11 April. Makasih kado-kadonya. Aagio, Egi, Kagami jadi bocil lagi dong. Iya, aku masih bocil. Oh, di Jepang udah. Di Jepang udah 11 April. Otanjobi omedeto to me. Tanjobi omedeto to me. Tanjobi omedeto. Otanjobi omedeto. 2, 3 masih lucu. Halo, halo, halo. Aku mau bacain satu-satu yang komen. Hai, Fahma, Fadil, Kak Bubur, Kurniawan, Tris, Elin, Mimosa, Ute, Afni, Rahma, Nutella, Egi, hahaha, Fajri, Udev. Siapa lagi nih yang mau disebutin? Aku, Adi Bulan, Engkong, Mas Bronya, Arigato, NF, Fernanda. Wah, ramai. Kali ini aku tidak ada si Diam lagi karena sudah baik. Sudah hilang, sudah di... Sesungguhnya aku pindah. Jadi nggak dicabut, tapi ya pindah aja gitu. Kamar baru. Makanya ada rak baru. Kalau kalian lihat story aku di Instagram, ada rak buku baru. Karena aku pindah kamar. Jadi catnya udah bukan warna ungu lagi. Aku temennya dia aja sekarang. Sama dia. Dadah. Jadi kita bermain ya. Nah sih, udah 2, 3 masih kayak gini. Ini kita cari namanya buat mereka yuk guys, mau gak? Kok kayak gelap banget ya? Tunggu, tunggu. Ih. Ih. Ih, kok gak bisa sih? Otanjobi omedeto. Ih, siapa yang ngasih aku itu? Gemes banget. Siapa sih yang ngasih ituan? Ngasih itu hasil siapa sih? Kok nggak ada di sini? Nggak ada di daftar. Kevin, Kevin Gotama. Atau Kak Fadil. Ah, kok nggak ada di sini? Oh, Kak Fadil, thank you Kak Fadil. Aku mendapat rumah. Kamu seneng nggak? Aku dapat rumah, dapat kastil. Kamu seneng? Oh, seneng ya. Nanti kamu punya rumah baru. Kamu seneng ya? Makasih Kak Fadil. Makasih Kak Fadil, aku dikasih kastil. Ini juga, makasih ya Kak Fadil, aku dikasih kastil. Gap 2, 3. 2, 3 masih main boneka. Otanjobi omedeto. Otanjobi omedeto. Otanjobi omedeto. Selamat ulang tahun Kak Gaby. Aku bete banget nih guys, ada jerawat di sini satu. Aku mau tahu dong, kalian kayak kalian sekarang umurnya berapa sih? Ada yang mau jujur nggak di sini umur kalian berapa? Ayo coba.
Siapa yang mau jujur-jujuran umur? Jujur-jujuran umur kalian berapa? Ada gak yang berani mengatakan umur sesungguhnya? Kayaknya ini kayak gelap gitu ya. Dimas 23, bohong banget Dimas. Gilbert 24. Oh iya. Ada gak sih di sini yang ulang tahunnya April? 16, 17, 26, 21, 17, 17 tahun lebih tua, 18, 17, 24. Oh, kebanyakan di bawah aku ya. Di bawah aku loh, aku kira kayak ada yang 40 gitu, 30. 23, 18. Ini yang aku yang masih muda-muda ya. Yang udah 30-an gak ngaku kayaknya. Tidak mengetik ya. Tidak apa-apa. Ini kayaknya keterangan gak sih? Keterangan kali ya. Eh, kegelapan. Udah. Gaby menolak tua. Enggak, aku gak menolak tua. Aku memang awet muda. Aku 27 April ini 25. Selamat ya bubur kacang hijau. Happy birthday to you. 17. Siapa yang ulang tahunnya mau dia ucapin aku? Iya, aku dapat bunga sakura. Kok kayak ada bunga sakura gitu sih? Atau aku aja yang katro? Yang tua udah gak main showroom gap. Bener juga sih. Siapa tuh tadi? QQ. Aku Odi. Odi tua. Aku masih 14 tahun, bener gak sih? Rafael, hai dede. Aku 21 Mei nanti 20. Halo dede, Akbar. Aries geng. Ya, kita Aries Pride. Aku udah diucapin sama kamu pas VC. Iya Kayla, happy birthday once again. Gue tua. Dan main kok. Iya tuh, Kak Trisha. Apa kabar sih kak? Udah lama banget kak ketemu ya. Ucapkan aku dong kak Gaby, kemarin aku baru birthday. Dari Amel. Happy birthday Amel. All the best. Aku masih remaja 13 tahun. Oke, okay. Itu siapa tuh? Dominikus. Kamu 13 tahun berarti 1 SMP. Gak boleh begadang ya. Eh besok gak sekolah sih. Maksudnya ya, jangan lupa belajar ya. Kamu jangan mager. Jangan sampai menyesali masa-masa muda kamu. Karena masa muda pasti akan menentukan masa tua kamu. Asik. Ah, say. Ucapin aku dong. Aku Ulta, Agustus. Happy birthday buat yang berulang tahun Agustus. Kak Gaby sekarang di mana? Di kamar, kamar aku. Gaby Oshiko satu-satunya. Hilih. HBD Kak Gaby. Makasih ya, walaupun belum. Oke. Okay. Aduh. Aku mau kayak gini aja. Baca komennya. Percaya gak aku kelihatan komen kalian sejauh ini? Percaya. Ucapin dong Januari kemarin Ulta. Happy birthday yang ulang tahun Januari. Bahagia selalu ya. Kak Gaby ucapin aku menuju 23. Happy birthday yang menuju 23 tahun. Ngantuk gap. Enggak kok. Sebenernya aku mau makan. Boleh gak? Aku mau makan donut. Ucapin aku dong 4 Februari kemarin. Happy birthday Cendol Dawet. Haha. Aku 11 April juga nih Kak Gaby. Happy birthday Pal Jill. HBD gap, meskipun belum waktunya. Gak apa-apa, makasih ya. Happiest birthday. Kak Gaby ucapin aku dong tanggal 18. Tanggal 18 April gitu. Selamat ulang tahun ya, Deva. Kak Gaby coba bahas zodiak. Bahas zodiak. Tunggu ya. Aku berpikir dulu. Bahas zodiak. Gak usah deh. Gempa tadi gap di Jatim. Take care ya semua yang ada di Jatim.
Kalian gak apa-apa kan yang lagi nonton di sini? Tiup lilin jam 12, teng. Iya sih harusnya. Aku udah itu lilin. 11 April mana jerapahnya? Aku udah foto, aku lupa share. Oh, aku share-nya besok. Kan 11 April tuh besok, bukan hari ini. Aku sambil main. Main apa, Dava? Oke, aku lapar. Jadi aku akan memakan donat. Donat yang sudah aku beli dari seorang koreografer JKT. Namanya Kain. Sebelum makan, kita pakai hand sanitizer dulu. HBD Kak Gaby, aku mau istirahat. Makasih Nando, selamat istirahat. Sambil ngopi. Ya, kalian gak apa-apa kok kalau misalnya mau sambil ngapain gitu. Karena kita santai. Masih lama menuju aku ulang tahun. Ih, dikasih lampu disco. Makasih ya. Siapa nih? Makasih Egi. Makasih juga yang ngasih aku bintang-bintang warna-warni. Siapapun itu, makasih ya bintangnya. Sambil main PS. Aduh, jatuh. Tada. Aku mama mini, guys. Ini namanya. Menurut kalian aku makan yang rasa gula aren apa gula pasir? Ya ampun, dikasih disco lagi. Makasih loh, siapa? Kevin Gotama. Hai Kevin. Menurut kalian aku makan yang meses dulu, yang gula putih dulu atau gula aren dulu? Ayo dong, jawab dong. Gula aren. Oke. Okay. Aneh gak sih sebenarnya kayak donat dikasih gula aren? Tadi aku udah makan setengah, ini setengahnya lagi tuh. Lucu ya? Warnanya coklat. Gula aren. Coba kita. Enak. Belum dimakan dong. Sabar ya. Maksudnya aku mau cerita kalau setengahnya tadi aku udah makan terus enak gitu. Enak. Ih, lupa doa. Enak banget, beda tau. Kayak antara donat meses sama donat gula putih, enakan donat gula aren. Kalian lagi apa sekarang? Lagi minum, lagi rebahan, lagi di kamar, lagi liatin kamu, lagi nongkrong. Ih, nongkrong, jangan malam-malam pulangnya. Dicariin mama. Lagi nyuci motor. Apa tuh? Nonton SR-nya Kak Gaby. Lagi nonton showroom sambil bersila. Aku duduk kok gak nongkrong. Lagi ngehalu. Haci lagi kena tilang. Masih di luar, takut gempa lagi. Rudy, take care ya. Kamu lagi di Jatim. Hati-hati.
Semoga selamat ya. Selamat, semoga baik-baik aja maksudnya. Semoga selamat. Maaf ya. Lagi liatin orang makan donat. Rumah udah roboh by the way. Hah? Rumah siapa? Sedih. Rumah siapa roboh? Ih, happy 1000 viewers. Selamat 1000 viewers. Aku senang sudah ditemani oleh 1000 orang malam ini. Yay. Ini pertama kalinya loh dalam sejarah aku ulang tahun di JKT48 live gitu. Maksudnya ada live-nya. Kan kalau dulu kan gak ada live sama sekali ya, kayak gak bisa live. Kayak di Google Plus gak ada live. Di Instagram juga gak bisa. Belum boleh. Terus di Twitter gak ada live. Pertama kalinya aku live di showroom. Ulang tahun maksudnya. Pertama kalinya live ulang tahun di showroom. Makan lagi gak ya? Gula arennya. Bentar aja. Rezeki dan berkah tahun ini. Gaby sayang. Halo sang. Aku mau nanya dong ke kalian. Menurut kalian kado terindah dalam hidup kalian tuh apa? Asik. Jadi selama kalian hidup nih, dari awal, dari 0 tahun sampai tahun kesekian, kayak 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, umur kalian sekarang, kado terindah untuk kalian tuh apa gitu? Ada gak yang kalian kayak akan terkenang gitu pemberian ini dari seseorang, mungkin dari keluarga, dari papa mama, atau dari siapa gitu, dari teman? Kado, kehadiranmu adalah kado terindah. Kak Rahmat, hai. Nyawa asik. Keren banget ya jawabannya ya, Dani. Sehat, bener. Sehat itu jadi apa ya, kado terindah sih untuk tahun ini dan tahun lalu. Kayak bisa sehat, bisa hidup, bisa sampai sekarang aja tuh pasti anugerah terindah gitu. Masih dikasih umur, benar. Doa orang tua Spartan, betul. Cinta dari Kak Gaby. Oke, Andri. Semoga dapat kado dari Gaby. Wih. Sakti mau dikasih kado apa? Kadoku adalah melihat kamu. Ini orang-orang kenapa sih? Pada lagi ngegombal semua. Masih bisa nafas dari Adelia. Iya, betul. Cukup kebahagiaan tersendiri. Oh, cukup ya maksudnya. Ya, benar sih. Gak berlebihan, gak berkekurangan juga. Cukup gitu. Itu hal yang baik. Diucapin selamat ujian. Gimana Fabian ujiannya bisa gak? Tower 10 biji. Emang kamu ada live showroomnya, Rafael? Gaby udah makan. Iya, aku lagi makan ini. Apa nih namanya? Tadi? Oh, donat. Selamat aja tadi udah bersyukur banget. Iya, Rudy. Hati-hati ya. Take care. Aku bersyukur bisa melihat semua idolaku. Tahu bagaimana bahagia walau tak tahu apakah nyata. Ancur! Kenapa sih bahagia itu nyata loh? Nyata di perasaan. Walaupun tidak terlihat, tapi kan bahagia itu kan terasa. Duh, dari tadi tuh mata kiri aku tuh kayak ada sesuatu gitu loh, guys. Dapet sih? Bisa tiupin gak? Tiupin mata aku, kayak nyelip sesuatu gitu. Tiupin dong, guys. Tiupin. Uff.
masih diberi rezeki dalam bentuk kerja. Alhamdulillah ya, Pandu. Iya loh, sekarang lagi musim-musimnya susah cari kerja, kayak teman-teman aku yang habis lulus kuliah juga bingung gitu, kayak mau ngapain, mau jadi apa, terus udah apply kemana-mana juga susah gitu. Jadi yang masih dapat pekerjaan sampai hari ini harus usaha yang terbaik. Dan semangat, jangan sampai kendor semangatnya. Karena lagi musim susah. Musim susah. Aku bersyukur masih bisa pulang. Pulang kemana? Kadonya cuma bintang warna-warni, gak apa-apa. Bintang warna-warni itu memberi hiasan loh dalam showroom aku. Puji Tuhan ya, Gap masih ada kerjaan, iya. Aku mau DM KGB dibaca gak nanti? Baca, baca kok baca. Semangat selalu kalau ada KGB. Iya, bersyukur masih bisa ngetit. Lucu. Aku mau makan lagi. Mau mamam ini. Donat kelar. KGB mau martabak? Gak mau. Mana? Mau martabak. Aku mau donatnya lagi, donat gula aren. Makan ya guys. Aku lapar, aku bener-bener lapar, belum makan nasi. Donat pakai nasi. Aku tidur duluan ya, happy birthday. Makasih ya, udah mampir. Fernanda. Kasih lampu disco sama Ami. Makasih, Ami. Makan. Kasih love sama Agi, makasih ya. Kita main pikwan yuk. Enggak. Makasih ya, lampu diskonnya lucu. Ya udah sih. Disko terus ya malam ini, Sofan. Kok ada tisu basah gak sih? Agak lengket ya, Bun. Mohon tunggu. Agar tidak terlihat. Ih, ada tower dari siapa?
Dari capak. Dari capak. Kok aku gak tahu? Ah, mana sih? Mana sih? Oh, KXXX. Kenapa sih masih aja namanya XXX? Udah kali. Kasih tahu aja. Siapa? Kasih tahu aja kali siapa. Makasih ya KXXX. Tunggu, aku bersihin tangan dulu. Karena akan ada yang bilang makasih juga, bukan aku dong. Sini, sini, sini. Kami mengucapkan terima kasih kakak XXX towernya dan iya towernya. Terima kasih kakak. Kami bilang makasih cepetan. Makasih kakak XXX towernya. Kau juga bilang terima kasih. Makasih kakak XXX towernya. Kita mengucapkan terima kasih awalnya. Aku sudah mulai lelah. Aku dikasih boneka juga sama Kak Fadil. Ayo kita mengucapkan sama-sama. Terima kasih Kak Fadil bonekanya. Makasih Kak Fadil. Makasih Kak Fadil. Bedanya apa kalian suaranya? Coba ulang. Makasih Kak Fadil. Kalau ini gimana? Makasih Kak Fadil. Oh, kamu lebih tinggi ya pitch-nya ya daripada ini ya. Oke. Makasih ya Kak Fadil. Terus kalau SXS juga ngasih ini, ngasih boneka juga. Coba bilang makasih. Makasih Kak XXX bonekanya. Kalian ini ngomong. Makasih Kak XXX bonekanya. Aku 23 tahun, kalian sadar gak sih aku mau 23 tahun? Enggak sadar. Iya, kayak pada bilang gitu, aku tua ya tua gitu, aku bete deh kalau bisa dibilang tua. Gak boleh kayak gitu sama Kak Gaby. Iya, kamu marahin dong, marahin. Gak boleh kayak gitu. Udah, stop. Udah, tenang ya, tenang. Gak boleh kayak gitu sama Kak Gaby. Udah, tenang ya, gak boleh kayak gitu. Gak boleh ya, udah, tenang. Aku gak apa-apa, kalau misalnya mereka bilang tua kan yang penting jiwa aku muda. Ya, udah, kamu tenang, gak boleh marah-marah. Gak boleh kayak gitu, Kak Gaby masih muda. Awas ya, aku liatin kamu. Aku liatin yang bilang Kak Gaby tua. Udah gak boleh marah-marah, kamu masih kecil, nanti kamu diserang loh sama mereka. Nanti kamu ditubir. Kamu soalnya marahin mereka, gak boleh kayak gitu. Ya, udah tenang, aku gak apa-apa. Sekarang kamu bobo aja ya, kan kamu masih kecil. Oke, udah tidur. Maaf ya guys, tadi tuh anak-anak aku emang suka kayak gitu. Tapi aku belum punya nama sih untuk mereka. Jadi kalau misalnya kalian punya ide gitu untuk namain mereka, kalian bisa komen sekarang. Iya. Yeah. Lucu banget sih. Oh, ada lagi yang mau kenalan. Namanya Brown. Halo semuanya. Ini viewers dari Gaby ya. Salam kenal, saya Brown yang selalu menemani Gaby tidur. Asik. Jadi Brown, gimana rasanya berteman dengan Gaby? Kayak misalnya, kan kamu suka dijadiin tempat cerita tuh sama Gaby. Gimana perasaannya Brown, coba kamu cerita. Yang pasti menurut saya Gaby itu orang yang baik ya. Dia pekerja keras. Kamu gak usah iniin aku dong. Gak usah kayak bangga-banggain aku. Tapi ada akunya, kayak
yang ngomongnya yang seadanya aja gitu, bisa nggak? Itu sebenarnya fakta ya. Fakta kalau Gaby seperti itu. Jadi semuanya selamat menonton. Semoga kalian terhibur dengan showroom ini. Semoga kalian semua sehat dan juga senantiasa bahagia dimanapun kalian berada. Oke, Brown, terima kasih ya. Kamu kayaknya udah tua ya. Ngomongnya serius banget gitu. Oke, guys, tadi itu udah aku kenalin ya teman-teman aku. Ada si Brown, terus juga tadi aku belum kasih nama ya ke yang ini. Ini namanya siapa aku nggak tahu. Aku yang jelas aku nggak mau namain dia Minion karena udah mainstream banget. Stop, get some help. Kenapa sih kita nggak boleh serius-serius tahu menjelang ulang tahun? Kita harus have fun. Namain Budi. Ah, nggak mau ah. Aku mau namain dia. Apa ya? Apa? Ah, cepetan kasih aku. Rudi. Atut-atit. Mini. Bobby. Nunu. Nggak mau. Yang bener. Mini. Kibi. Ah. Oh iya. Lucu tuh tadi. Ini namanya Kibi. Yang artinya Kijang Gaby. Asik. Kalau yang ini apa? Kibi dan apa? Bantet. Jahat banget. Siapa tuh tadi yang komen bantet? Parah banget. Kubi. Si kuning. Choya. Siapa yang namain Choya? Kubi. Kuning Gaby. Iya, lucu. Ini Kibi, ini Kubi. Makasih ya guys, kalian udah membantu aku menemukan nama anak-anak aku. Kamu seneng gak? Seneng. Jadi aku namain kamu sekarang Kibi, Kijang Gaby. Kalau ini namanya Kubi, Kuning Gaby. Gemai. Salam kenal kakak-kakak, makasih udah namain kita ya, makasih ya udah menemukan nama untuk mereka. Tolong yang kenal psikiater atau psikolog bisa hubungi saya. Bisa tolong ajukan ke saya nomornya untuk saya hubungi, saya ada masalah apa ya sampai bisa kayak gini. Atau aku mau ganti nama juga kali ya. Hey guys, kira-kira kalau misalnya nama aku bukan Gaby, menurut kalian ya, aku cocoknya dinamain siapa sih? Kayak Ajeng kah? Atau Marsha? Kok Marsha tiba-tiba? Aku kepikiran nama Marsyanda. Yang jelas bukan Dede Marsha ya. Karena berbeda. Atau Loli. Atau Elina. Atau siapa lagi? Cintaku, oke. Patricia, asik. Baby, kagak deh. Aku menolak nama Baby mentah-mentah. Juminten kali ya. Juminten Margaret Waro, asik. Nurul Margaret Waro ya. Istriku, cintaku. Agak panjang tuh. Kalau dipanggil istriku, asik. Cuma gak sih guys, kayak kalau misalnya kalian lagi absen gitu di kelas, terus namanya istriku. Ajeng, sudah masuk, oke. Okay. Gerald, sudah masuk, oke. Okay. Bobby, sudah masuk, oke. Okay. Istriku, woi. Iya pak, saya sudah hadir. Kayak lucu tuh. Boleh sih aku mau namain nanti kalau aku punya anak, istriku sama suamiku. Lucu sih. Astaga, Kak Gaby. Rusmini, oke. Okay. Halimah.
Sayang Sakti, Chobi, Choya Gaby. Padahal, ini beneran gak sih kayak ada lagi yang memberikan aku sebuah tower, bener gak sih? Aku gak sadar. Cornelia, kayaknya Cornelia bagus deh. Oh, Neil. Dinda, Adinda bagus gak sih? Adinda Margaret Warrow, kayaknya bagus deh. Atau gak Angel? Aku tuh dari dulu tuh pengen satu nama tau. Apa coba? Melissa. Kayak cantik aja gitu, Melissa gitu. Melissa Margaret Warrow. Melissa? Iya, apa? Melissa? Iya, apa? Melissa? Kenapa? Asik. Kayak Sarah. Sarah juga lucu sih. Ini lama-lama berandai-andai ya. Lama-lama aku mengganti nama aku. Iya. Melissa. Ancur. Bang-bang Margaret. Stacy, iya Stacy juga lucu tuh. Stacy, weh, Stacy. Coba kita jadi Stacy ya. Makasih loh lampu diskonya. Siapa tuh yang ngasih? Aduh udah kelewatan. Siapa tuh? Aduh. Kevin Gotama. Makasih. Ini ulang dari awal enggak sih? Kan. Kriset, maaf banget. Gabrielek ya. Ratunya ngelek. Aman ya? Aman? Udah bisa ngeliat mukaku? Udah ya? Udah bisa? Udah aman? Aman ya? Melihat Stacy Melissa, asik. Stacy Melissa. Iya apa? Oke. Semua nama Stacy Melissa bagus ya. Kayak gak ada Gabriela, gak Margaret gitu. Pengen deh. Kalian kalau misalnya mau ganti nama, pengennya nama apa? Tapi kalau misalnya di chain gitu gak enak gak sih? Kayak Stacy, 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 Stacy. Kayak Stacy. Kalau Melissa, 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 weh. Aku mau ganti nama Melissa. Gimana caranya sih guys kalau ganti nama? Melissa Margaret Warrow, asik. Atau enggak Gabriela Melissa Warrow. Ih, gila keren banget. Ada yang menelpon. Stepless. Halo Melissa, hai. Halo semuanya. Gabriela bagus padahal. Iya, aku juga suka Gabriela sih dari ketiga nama. Gabriela Margaret Warrow tuh paling sukanya Gabriela. Kalau kalian, nama panjang kalian apa sih? Boleh tahu nggak? Boleh di komen nggak? Jadi aku mau namain gitu. Mau kayak ini mau ituin. Apa sih? mau tahu gitu. Nama panjang kalian apa? Kan selama ini kayak aku taunya cuma nama Twitter, nama akun Twitter kalian atau kayak nama singkat kalian gitu. Ada Maulana. Enggak deh, aku di Twitter aja. Fanny Wahyu, weh. Anjorent, weh. Fahma Syadina Prasetya Warau. Beneran gak sih? Lah, Prasetya bukannya Sinka. Sensus penduduk. Iya juga ya. Ngapain sih aku nanyain nama panjang? Rahasia, oke. Okay. Uchiha Hasep, weh. Ini lagi. Uchiha Hasep, silahkan masuk. Oke, okay, Ersa Putri Novira, silahkan masuk. Siapa lagi? Rayang Andita Trusti, silahkan masuk antrian nomor 41. Jessica dan Mawan Leo, silahkan masuk antrian nomor 42. Iqbal Dikpa Arafura, selamat datang dan silahkan di antrian nomor 43. Ravinaldo Asvin Pratama, silahkan masuk antrian ke nomor 44 dan seterusnya. Terima kasih atas konten sebelumnya. Terima kasih ya udah bener-bener nulisin loh. Nulisin nama panjangnya. Admin. Ini aku admin ini guys. Kak Gebi cocok jadi customer service. Oh ya, makasih ya. Ini suatu kebanggaan atau enggak sih? Dibilang cocok jadi customer service. Oh, aku tuh tadi dikasih tower ya.
sama XXS lah, XXX. Ya bener dong, Gap. Kita tadi dikasih tawar, ayo cepetan kumpul-kumpul. Ayo kita cepet. 1, 2, 3. Makasih kakak XXX towernya. Makasih. Makasih. Makasih kak XXX. Makasih kak XXX. Makasih kak XXX. Aku terima kasih banyak ya. Mulai. Kami mengucapkan terima kasih kakak towernya. Sama-sama. Ya udah, Kiwi kamu balik lagi tidur. Kamu aku panggil kalau misalnya ini ya, kalau misalnya aku butuh aja. Kamu juga kalau misalnya aku butuh harus bangun ya. Ya, kamu baik-baik ya, Kubi. Kubi dan Kiwi. Kubi, Kiwi. Ini apa? Bibi. Nah, aku apa? Itu Kubi. Kuning Gebi. Kalau itu Kiwi, Kijang Gebi. Ini apa? Ini apa? Ubi. Itu lucu guys. Ubi. Ada gak ya orang namanya Ubi? Lucu banget ya sih. Bibi, Ubi. Ubi. Ibi, Ibi juga lucu. Ih, Ibi, Ibi. Weh. Ibi. Kribi, kagak deh, kribi. Kagak boleh. Ada. Eh, ini di jam berapa sih? Kalau boleh tahu. Boleh lihat gak? Boleh kasih tau aku gak jam berapa? Abi. Oh, 10:30. Selama ya? Yang benar yang mana nih? 10:30 apa 11? Yang benar yang mana? 11. Ada yang bilang 10:30 tadi guys. Gap kangen dah. 2254 ya. Tergantung zona, iya sih benar juga, tergantung zona, ya. Aku lagi ngangak gini, nggak apa-apa nggak sih? Kok ini tiba-tiba, aku tiba-tiba 4, tapi kayak aku nggak tahu gitu siapa yang memberikannya. Boleh ngasih tahu nggak? Kayak aku lagi nyari namanya. Oh, wow, kita sudah jam 11 malam. Ayo, sekarang kontennya adalah membuat lagu. Kita mulai dari sekarang. Sudah jam 11 malam, menuju ulang tahun Gaby. Gaby adalah Gabriela. Gabriela Margaret Warrow. Selamat ulang tahun untuk diriku ini. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Aku bingung gak bisa apa, aku mikir. Semoga kita bisa bertemu secepatnya, agar ku dapat merayakan ulang tahunku bersama dirimu. Asik. Selamat ulang tahun ku ucapkan sekali lagi untuk Gabriela. Asik. Ini aku kayaknya jadi apa? Kalau aku graduate, aku jadi ini aja deh, pencipta lagu.
Serius, suara lu lumayan juga, Gap. Makasih ya. Aku sih yes, makasih ya. Makasih. Makasih. Ancur. Serius, suara lu lumayan, coy ya. Ayo, kita lanjutkan. Selamat ulang tahun untuk Gabriela Margaret Warrow. Lagi nyari nada sama nyari lirik at the same time, guys. Dalam waktu yang bersamaan. Aku sih no, aku parah banget cendol Daud. Kureng-kureng. Aku pakai headset nih. Aduh. Ayo kita buat lagu lagi. Hari ini pukul 11 malam, 1800 menemaniku untuk menunggu jam 12 malam. Hari ulang tahun Gibi. Dan apa? Tadi duet sama siapa? Cocok. Parah banget ini. Dunia milik Gibi. Yang lain ngontrak mah. Itu judulnya tadi aku persembahkan untuk diriku sendiri yang berjudul Selamat Ulang Tahun Gabriela. Nyanyi sendiri, gesrek sendiri. Ya gimana dong, guys? Kalian ngerti kan perasaannya kalau misalnya aku dapat apa? Ih, gemes banget sih. Aku terharu deh. Iya, makasih ya Kak Fadil, itu pohonnya. Ayo kita makasih. Ya, 1, 2, 3. Makasih Kak Fadil, pohonnya pohon sakura. Semoga tumbuh sakura di hati Kak Fadil selalu, Kak Fadil. Terima kasih. Makasih Kak Fadil, love banget pohonnya. Makasih ya. Senang kamu dikasih pohon. Nanti kamu tinggal di situ ya. Nanti kamu bisa main-main di pohon itu. Kamu bisa manjat. Jangan deh, kamu soalnya bantet, gak nyampe. Kamu bantet, jadi kamu harus naik tangga. Jadi gak boleh ya naik-naik ke atas pohon ya. Gak boleh nanti jatuh. Kamu seneng gak dikasih pohon? Senang. Coba bilang makasih lagi. Makasih ya, Kak Fadil. Iya, sama-sama, Dede. Makasih ya Kak Fadil, Kiwi sama Kubi seneng banget tuh. Kasih. Tapi lucuan si bantet gak sih daripada apa? Lucuan si bantet daripada Kubi. Yaudah, kita buat nama lain aja ya. Kalau ini Kubi. Kubi itu kan kuning Gibi. Tadi Biku atau Kubi sih? Sumpah aku lupa. Kubi atau Biku, guys? Kubi ya? Oh, Kubi, kamu Kubi. Kelupa kamu sama nama kamu sendiri. Gak boleh gitu ya, kalau aku lupa kamu harus kasih tahu aku. Ya? Yeah. Oh, kamu lupa ya, udah gak apa. Jadi kamu harus, kalau misalnya aku lupa, jangan sampai aku nanya ke mereka. Kamu harus kasih tahu ke aku duluan. Ya udah. Maaf ya. Iya, gak apa-apa, udah. Kalau kamu, kalau ini namanya siapa? Kibi ya? Kijang Gibi. Iya benar. Lupa sama nama anak sendiri. Aku lupa. Aku tidak ingat. Aku lupa. Konbanwa. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Siapapun itu. Watashi wa Gibi desu. Watashi wa Melissa desu. Melissa desu. Pikunan sekarang. Jam berapa, guys? Ada lagi! Ini baru lagi! Lucu banget.
Coba kamu namain, kita namain dia lagi. Kita namain dia, please. Dia lucu banget, kecil. Ini anaknya ini. Eh, jangan deh. Aku lincah banget loh, guys. Sampai ada ininya, sampai kecopot. Ya ampun. Kecopok ya? Kecopot. Kasian banget sih, Dek. Mama urusin ya, Dek. Bener, Dek. Kamu aktif ya, Bun? Sampai lepas loh, Dek. Kecopok. Kecopok tuh kecopot kayak Lien. Ini apa? Kita namain dia siapa? Si bocil. Kita namain dia Yori. Yori kangen banget sama dede aku. Ini kita namain dia apa, guys? Namain dia apa? Si Boncel. Cimit. Si Unyu. Si Putih. Bobby. Bocah Gaby. White aja deh namanya. Bocil. Yaudah, Bocil. Ini suaranya harus lebih tinggi lagi dong. Halo kakak-kakak, makasih ya udah namain. Ya Allah, jatuh dong anak gue. Ya Allah, maafin deh. Kamu jatuh. Kasian, masih kecil jatuh. Halo kakak-kakak, makasih ya udah namain aku bocil. Bocah cilik. Ah, enggak deh, namanya masa bocil? Jangan bocil. Apa ya? Cilbi. Cilik Gaby. Bogep. Bogep. Bocah Gaby. Bogep aja namanya. Loli Gaby. Lobby. Chibi. Bogem. Aku capek. Aduh. Udah deh. Udah, lu kagak usah ada deh. Gue pusing nyari nama lu. Aduh. Kelebaran. Sampai mentok. Aduh, capek. Capek ketawa. Udah guys, udah saranin namanya, udah. Aku lelah. Mau nangis. Udah lah. Gap demi apapun, lu pecicilan banget. Ya guys, di balik Gaby yang serius, ada Gaby yang pecicilan dan ceroboh. Ngakak banget. Ya udah, ngakak aja. Puas. Ngakaknya puas. Senang. Senang ngetawain orang, senang. Orang kecelakaan senang. Kecelakaan lebay banget. Mugi. Ih, Mugi lucu. Mungil Gaby. Oke. Okay. Jadi sekarang kamu namanya Mugi ya, Dek. Makasih kak udah namain aku Mugi. Ya sama-sama Dede, makasih juga udah mampir di acara talk show hari ini. Lanjut kita namakan ini. Jadi sebelah aku tuh ada rak buku, guys. Tada, kita namain dia siapa? Tolbi, weh. Pentol Gaby. Lucu. Lucu banget lo. Ah. Bitol. Gini pentol. Lucu banget.
Dia diem aja ya, gak bisa ngebales. Emang enak. Aduh, capek banget hari ini. Aduh. Dengar gak? Ngomong gak? Ngomong. Ngomong, cepet. Menyala. Ayo ngomong, yuk bisa yuk ngomong yuk. Ngomong, gak bisa ngomong. Oh gak bisa, ya udah. Mati gak? Mati, ayo mati. Gak bisa mati, penyiksaan. Penyiksaan bentuk. Jadi kali ini kita kedatangan tamu namanya Pentol. Tapi dia sudah mengganti nama jadi Tolbia, Dek. Oh iya. Gak bisa ngomong? Oh, cuma bisa ngangguk-ngangguk doang? Oh, oke. Okay. kenapa sih kalian bilang aku nyiksa? Kan emang dia tuh apa pekerjaannya ditoyor dan ditampol. On the way rumah sakit. Ayo semuanya lambaikan tangan dan ucapkan selamat datang dan hai Tolbi, Pentol Gebi. Iya, oke. Jadi ayo kita wawancara dulu ya hari ini ya. Sejak kapan kamu nggak bisa? Jadi kamu cuma bisa jawab iya atau enggak doang ya kan? Karena kamu nggak bisa ngomong ya. Oke. Jadi menurut kamu seberapa lucu? Menurut kamu Kak Gebi tua apa enggak? Oh enggak, makasih ya Tolbi. Aku sayang banget sama Tolbi. Kenapa sih nyala? Kamu kenapa tiba-tiba nyala gitu? Udah mati. Ya. Jadi menurut kamu penonton-penonton di sini sudah mandi atau belum? Oh belum. Kalian belum mandi guys. Ih parah banget. Beneran belum mandi? Oh. Kamu kenapa tiba-tiba nyala? Oh gak bisa ya. Cuma bisa jawab iya atau enggak doang ya. Oke. Jadi jangan merasa tertekan. Jadi Tolbi, aku mau nanya juga nih. Kira-kira yang lagi nonton showroom ini Oshinya satu doang, enggak bisa. Oshinya lebih dari dua, iya atau tidak? Oh iya, banyak ya Oshinya ya. Berarti bukan Oshi ya Tolbi kalau kayak gitu ya. Kalau misalnya maksudnya banyak Oshinya kan itu bukan Oshi. Kalau Oshi kan cuma satu ya. Oh iya benar. Tolbi, ada lagi mungkin yang mau nanya ke Tolbi? Oh, nggak ada. Terus, kira-kira menurut kamu yang di rumah ini lagi pada rebahan atau gimana? Rebahan, iya atau nggak? Oh, iya. Kamu nggak usah tertekan gitu, nggak usah sampai senyum-senyum gitu. Aku capek ngeliat kamu senyum ya. Ya, nih. Ini aku menyiksa Pentol ya. Udah dibekep. Ditoyor. Gak boleh senyum, gak boleh. Senyum mulu, capek kali. Nih, dah, diem, gak boleh senyum. Dah, diem. Tolbi. Oke, udah. Ayo kita ke pertanyaan selanjutnya. Tolbi, besok datang gak ke teater? Oh, datang. Kenapa kok nggak datang? Tadi jawabnya iya. Oh iya nggak bisa jawab ya. Cuma bisa jawab iya atau enggak ya. Kamu datang ke teater iya atau enggak? Itu setengah-setengah. Harus yang kencang. Oh iya datang. Oh senyum, mau senyum. Oke. Karena senang ya besok ketemu aku ya di teater ya. Show 2. Ih seneng banget sih Tolbi. Oke. Tolbi. Terus apa lagi ya? Terus besok kamu to shoot gak sama aku? To shoot online? Oh, ikut. Offline-nya? Lah, offline-nya malah gak ikut. Kenapa? Oh ya, gak bisa jawab ya. Karena cuma iya atau enggak. Maksudnya,
kamu cuma ikut online tapi nggak offline gitu? Oh, tapi teater nonton kan? Teaternya online apa offline? Oh ya, nggak bisa. Teaternya nontonnya online. Oh, bukan langsung di teater. Oke. Makasih ya Talbi. Makasih Talbi udah menemani kita hari ini. Sekarang aku mau ngobrol dulu ya sama viewers aku di showroom. Makasih sekali lagi, semoga Talbi sehat selalu ya. Maaf ya tadi aku udah getok kamu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa? Enggak, jadi maksudnya papa? Apa sih kamu maunya apa sih? Coba. Jadi maksudnya aku harus bilang minta maaf ke kamu? Oh oke, okay. Maaf ya Talbi, tadi aku udah sengaja pentol kamu. Gak usah lemes gitu. Oke, makasih ya Talbi, dadah, makasih ya. Oke guys, tadi itu kita sudah kedatangan tamu bernama Talbi atau Pentol Gaby. Makasih banyak udah menemani Talbi ya, dan menonton ketidakjelasan aku di menjelang 23 tahun, karena aku ingin menikmati ketidakjelasan aku di umur 22 tahun. Jadi aku habiskan semuanya hari ini. Karena aku tidak ingin ya sebenarnya 23 tahun kayak gini lagi. Kayak pengen wise gitu gak sih? Kayak pengen dewasa, serius gitu kayak. Ngomong-ngomong aku pakai makan donat tadi. Lipsticknya hilang dah. Gak boleh lah. Kalau misalnya itu harus cantik. Ya gak sih? Harus pretty. Talbi salting tadi ya, pipinya merah. Udah senyum-senyum mulu. Pipinya merah lagi. Cocok deh jadi member. Ayo kita pakai lipstick. Ha. Jadi aku kali ini pakai lipstick yang matte ya guys. Jadi yang pertama itu aku harus pakai lipsticknya tuh yang nude dulu. Kalau udah yang nude kayak gini, aku ratain dulu seluruh bibir aku. Dan hasilnya kayak gini guys. Terus kalau misalnya udah, baru aku ke yang lebih merah. Dan lip tip. Kayaknya gak cocok jadi beauty vlogger karena aku typo orangnya. Lip tint itu yang merah di tengah. Kayak aku lebih suka gitu di tengah. Jadi gak terlalu merah banget. Hasilnya so natural ya guys, kalian bisa lihat sendiri. So natural. Rata gak sih? Rata kok, mudah-mudahan. Rata gak sih? By the way, aku udah beli kue. Lilin juga udah ada. Tapi apa coba yang aku skip? Korek api. Aku gak punya korek api guys, aku baru inget. Kayak ngapain gitu, nyimpen korek api. Gimana ya? Ini cuma lilin doang dong. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu. Oh iya, pakai kompor, pinter banget sih. Aku gak percaya kalian sepinter itu guys. Pakai kompor ya. Bener juga. Aduh, tunggu aku lelah. Bertambah satu tahun usiamu, bahagia selalu. Tabrak lagi. Yang ku beri bukan hanya be. Oh kamu aktif tiba-tiba? Oh kamu pengen joget juga? Bukan seikat bunga. Bukan hati. Udah ya, Bobo ya. Udah stop. Udah, diam, udah. Nangan, bukannya pelit. Atau gak mau bermodal dikit.
Kamu juga aktif ya malam-malam, nggak boleh gitu, diem ya, diem, 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 diem. Oh, harus ditutup dulu matanya baru diem. Nah, oke, udah. Dia kebanyakan gula ya. Kamu kebanyakan gula aren ya. Jadi aktif kayak gini. Semoga Tuhan melindungi kamu. Aku kenapa sih guys? Kenapa sih aku? Kalian tahu gak aku kenapa? Semoga tercapai. Kok lama-lama ngeblur. Angan dan cita-citamu. Besok di show berapa, Kak? Di show 2. Ada yang dapat tiket show 2 enggak offline-nya di sini? Siapa yang nonton besok? Kalah brutal sama si Pico. Eh, jam berapa sih sekarang? I'm so happy because all of you. Makasih ya XXX bonekanya. Aku dikasih boneka lagi sama XXX. Ayo kita bilang makasih yuk. Makasih kak XXX bonekanya. Kita seneng banget. Ih nanti berarti kita, kamu ada teman baru deh. Iya, Kibi senang banget dapat teman baru. Makasih ya, Kak XXX. Iya, kamu juga dapat teman baru. Makasih. Ayo coba bilang makasih. Udah stop dulu moshingnya ya. Bilang makasih dulu, enggak boleh gitu. Hey, diam. Diam, diam, enggak boleh bilang, enggak boleh kayak gitu, enggak boleh terlalu aktif ya. Harus bilang makasih ya. Makasih ya, Kakak XXX. Itunya. Apanya? Enggak boleh bilang itunya. Ayo. Buat itu namanya apa? Boneka namanya ya. Buat bonekanya makasih ya. Iya sama-sama. Udah diem ya, diem deh. Makasih ya Kak XXX. Semoga Tuhan melindungi kamu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, yeah, yeah. Asik. Semoga Tuhan melindungi kamu. Semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Aku punya topi. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Capek nontonnya. Maaf ya, aku emang suka ada-ada aja gitu. Aye, 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 aye. Cikuang, 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 bang. Yeah. Ini tuh cocok buat ini loh guys, nari. Dengan ceroboh aku mencintai, sehingga aku pun terluka. Nah, harga diri. Asik. Dengan ceroboh aku menenangkan. Ta-na-ta-ta-ta-ta-ta. Penyesalan itu pura-pura maaf. Kayak agak ala-ala gimana gitu. Tau gak ini? Asik. Ih lucu banget. Kayak baby. Aku lucu gak? Aku lucu gak? Lucu. Lucu, lucu, lucu. Lucu. Makasih ya. Coba, aku lucu gak? Diem, aku lucu gak? Gak bisa diem banget deh dia. Ini juga bagus nih guys. Ayo kita nyanyi.
Nyanyi apa? Oh. Dengan ceroboh aku mencintai sehingga salah koreo dong. Dengan ceroboh aku mencintai sehingga aku pun terluka. Nah, harga diri yang tidak ada. Dengan na 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 na. Aku capek. Makasih ya guys buat showroomnya. Dadah. See you tomorrow. Sampai ketemu di Two Shot offline dan online aku. Kesel gak? Kalau sampai aku end live, kalian kesel gak? Makasih ya udah setia menemani aku di mana ini namanya? Di showroom aku kali ini, makasih banyak. Gift-giftnya juga makasih buat kakak buat kakak XXX, buat kakak Fadil, makasih buat kakak Tommy, buat kakak Oma, buat kak Elin, buat kak Elma, buat kak Boy, terus buat kak Ari, siapa lagi nih? Buat kak Cendol, buat kak Kevin, Gotama, buat kak Jehan, buat kak Risol, Smayo, buat Teo. Makasih ya. Aku sekarang mau tidur dulu. Gap aku karungin, mau gak? Aku mengucapkan makasih banyak untuk hari ini. Pokoknya semoga kalian sehat selalu, kalian bahagia terus deh pokoknya. Semoga sukses ya dimanapun kalian berada. Kan ini udah jam berapa sih? Udah setengah jam lagi kan ya, menuju 11 April. Jadi kayak makasih ya buat itunya, buat apanya, kehadiran kalian di live kali ini. Dadah. Santai aja kali. Jangan bubar. Awas ya bubar. Awas aja. Nunggu-nunggu dari tadi. Ryan sendirian di kamar sama Ubi Kibi. Itu siapa? Ubi. Sendirian di kamar sendiri. Pandemi kan enggak bisa kemana-mana. Ditinggal lagi bubar. Semuanya. Awas aja bubar. Jangan bubar. Ih, parah banget. Kalian bener mau bubar, guys. Bener gak sih? Aku bercanda loh. Lock out, guys. Bubar, guys. Orangnya ngeselin. Aku terharu banget ya. Kayak aku 23 tahun. Aku mau ngambil kue dulu, boleh gak? Kayak 30 menit lagi. 30 menit.
30 minutes. Dadah. Tungguin ya. Jangan kemana-mana, yalah. Nih, temenin dia deh. Kelihatan gak? Kamu temenin dia ya, temenin mereka. Aku mau ngambil kue dulu. Oke? Jangan moshing, jangan moshing. Ah, aku gak percaya sama kamu. Nanti kamu moshing. Kamu aja. Kiwi temenin ya. Kenapa? Oh, mau sama ini Kubi. Oke. Nih, berdua ya. Jangan moshing ya. Tunggu ya. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Aku mau ambil kue dulu. Oke. Tunggu. Sabar, sabar. Bubar ya, kalian parah banget loh, samaan lagi kompak. Hah, emang nge-lag? Emang nge-lag? Beneran nge-lag gak sih? Oh, fix banget kalian ngerjain aku, guys. Udah, gak usah ngerjain aku ya. Aku gak percaya sama kalian. Karena ini pernah terulang kayak minggu lalu lah. Kayak nge-lag gitu. Aku ketahu banget kalian lagi berbohong. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini? Kau dengan yang lain, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Coba tanya mengapa? Salah lirik. Jangan tanya mengapa, aku cuma punya hati. Alah, udahlah. Ya udah kalau ngelik, live aja live. Coba aja live. Aku tahu, aku tidak sebegitu. Alah, ini beneran gak sih nge-lag? Beneran gak sih? Aku dikerjain gak sih, guys? Dede.
Coba kamu ceritakan ke aku apa yang terjadi tadi. Kamu kan pasti melihat live chatnya mereka kan. Coba cerita. Guys, ternyata aku sudah ada. Tadaa. Korek api. Kenapa aku punya korek api? Jadi bisa tiup lilin. So, aduh, so happy. Aku tidak bisa membedakan yang mana yang benar. Nge-like apa enggak? Terus aja kayak gini sampai jam 12 malam ya. Kayak nge-lag jadi ulta kagak gap lag nge-lag gibi lag ini putus lag item semua lag kalian ketawa. Berarti enggak nge-lag. Aku tahu kalian pasti akan tertawa wekok-wekok. Kalau kalian ketawa, berarti tidak nge-lag karena aku habis ngelawak. Terima kasih atas prank-nya, prank nge-lag-nya ya. Kayak aku sempat percaya sih. Kayak aku panik gitu. Beneran enggak sih? Enggak kuat. Jadi gila. Orangnya begini, ya. Kalau kalian mungkin ngeprank like ini, member lain mungkin kayak masih kena gitu ya. Kalau aku kayak, alah, tidak percaya. Ku tak sudi ditipu-tipu. Saya tidak ikutan. Lagi dikit-dikit doang. Kenapa sih gap? Udah kebal. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada? Azahra Oshinya random, makasih ya guritanya. Itu gurita kan ya namanya? Yang warna merah. Tak usah tanya mengapa, aku cuma punya hati. Ihi, wow, wow. Ya udah deh, yang mau leave silahkan. Yang mau di sini silahkan. Aku tidak memaksa kok. Ini kuenya aku sudah beli tadi di mall. Lucu kan, kecil. Kecil-kecil, kuenya kecil. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yeah, yeah. Ooh, ooh. Birthday to you. Happy birthday. Dung stop, dung stop, dung stop. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mending kita buka ini. Buka lilin. Lilin tuh bukannya ini ya? Lilin-lin kita berjanji, jari manis jadi saksi. Ya gak sih? Lin-lin-lin kita berjanji. Yang ngasih lilin yang itu kan sih? Kok gak ada yang komen? Nge-like beneran gak sih? Nyanya, 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 Ichinisanya arigato. Nya, ichinisanya arigato. Nya. Nya nya nya. Nya nya nya. Aku sudah mulai gila. Hanya dirimu. Hanya dirimu. Hanya dirimu. Ya. Bisa kulihat Gaby for Solonaga Hikari. Ancur, ancur. Aduh, jangan dong, jangan jatuh ya. Guys, kasih tahu kalau misalnya udah 2355 ya. Jarak pastinya dan bahkan simpan sepun. Bahkan gajah zebra dan juga unta. Tenang saja, aku sudah menyediakan foto untuk aku share hari ini, foto jerapah. Entah mengapa melihat kepada kita, pasti mereka merasa iri. Di 22 tahun, silahkan capture yang mau aja gitu. Kalau nggak mau, nggak usah komen nggak mau. Kayak, ya udah gitu. Tahun. Kayak udah tua gitu. Udah gak cocok lagi dikerjain ngelek-lekan kayak gitu. Like beneran.
Beneran gak sih? Ya udah aku capture dulu ya, aku takut. Nanti jadi doa, tahu nggak? Tahu doa nggak? Tahu doa? Apa yang diketik, apa yang diucap itu akan kejadian, tahu? Makanya ya, nggak boleh lagi ngeprank, nge-lag. Oke anak-anak, coba sini. Mereka semua perlu diajarin hal baru deh. Coba. Iya kak, jadi nggak boleh ya ngeprank-ngeprank nge-lag lagi, nanti jadi doa, jadi beneran. Iya bener, coba Kibi, kasih tau. Iya buat kakak-kakak semuanya nggak boleh ya, nanti nanti nggak jadi ngerayain ulang tahun bareng, nanti Kak Gabby-nya sedih. Iya guys, jadi sekarang udah ada hikmahnya ya dari ngeprank kalian barusan yang bohongan ternyata beneran, dan paniknya bakal muncul ke kalian ya karena panik gak, panik gak, panik gak. Maaf. Iya, ada hikmahnya ya udah ngerjain orang tua. Jangan lupa kalian ngerjain orang tua loh. Kalau kalian ngerjain anak kecil gak apa-apa gitu. Kalau ini orang tua pasti bakal balik ke kalian gitu biasanya. Aduh, masih lama kan ya? Ekspresi sampai tingkah laku pun satu persatu selalu. Coba tebak ini apa? Tebak. Gak ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab itu apa tadi? Ada yang bisa jawab gak? Tangan, ular, salah. Ayam, salah. Wave, salah. Ikan, salah. Ular, salah. Kucing, salah. Pensil, salah. Pintu, salah. Tangan, salah. Yang benar adalah ikan teri terbang. Kan ini kecil. Ikan teri. Terus dia terbang. Wih. Manusia yang saling mencinta pasti selalu merasa gelisah. Ekspresi sampai tingkah laku pun satu persatu selalu terpikir. Guys, menurut kalian aku lilinnya berapa? Kan kuenya segini, kayak gak mungkin lilinnya banyak gitu. Kita unboxing. Wow. 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 Kuenya cuma kayak satu slice gitu. Tada. Wow. Aku takut tumpah karena kecerobohanku. Bukannya gimana sih, emang gak gini? Tipnya gimana? Emang kelihatan? Lilinnya berapa? Pilihin aku dong lilinnya berapa? Vote, vote, vote. Pilihannya adalah lilinnya, oh, berdasarkan ini aja.
berdasarkan bola. 10 kan nggak mungkin ya. Tujuh lah, sampai 8 lah. Jadi aku di sini akan memberikan kalian voting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kalian bisa voting mau lilinnya berapa. Kalau misalnya lilinnya mau kalian 8 gitu, ditaruh sini. Jadi aku bakal taruh lilinnya 8. Kalau 1 ya 1 doang. Tolong diperkirakan ya, lihat, kayak gini, segini. Nih, kecil banget guys, jadi jangan macam-macam deh. Voting. Wah, ini aneh-aneh nih, orang-orang aneh-aneh nih. 8 semua. Yang normal-normal aja lah, 3 gitu. 1 lah, 1. Paling ini, estetik. 1 aja lah, ngapain sih? Ngapain sih rame-rame? Kalau bisa sendiri, iya. Manusia yang saling mencinta, cinta, 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 cinta. Kalian capek gak sih guys ngeliat aku aja capek sama diri aku sendiri. Udah ya, vote-nya ending ya. 1, 2, 3. Kenapa, kenapa, kenapa 8 paling banyak? Kalian apakah tidak punya perasaan? Karena aku ceroboh, aku takut lilinnya tumpah ke kasur kalau 8 biji. 18,7% bisa dilihat ya. Voting resultnya adalah lilinnya 8, 18,7%. Lilinnya 1, 14,2%. Lilinnya 3, 13,7%. Lilinnya 2, 11,8%. Dan lilinnya 5, 11,3%. Aku tahu kalian menyukai keributan dan kerusuhan, makanya 8 paling banyak. Oke, aku turuti kemauan kalian. Oke. 8 ya guys. Oh. Kapan ya? Ayo kita hitung bersama-sama. Eh, aku takut guys, apa? Banyak banget gak sih? Ulang deh, ulang. Putingnya ulang boleh gak? Takut 8. Banyak banget. Astaga, gini amat ya, jadi idol. Ayo kita hitung, 1. Gak muat guys. Allah. 2. Tiga. Tiga. Ini lama dipasang lilin, awas aja lewat jam 12. Aku kesel. Gara-gara masang lilin 8 biji jadi lewat. Nggak 0000. Awas aja. Udah 2353 nih.
gak keburu deh. Lama, lama dipasang lilin ya. Sumpah gak bisa. Gak bisa guys, maaf banget aku gak bisa memaksa. Nah, ini gak ada estetik-estetiknya. Daripada terjadi kebakaran ya di rumah aku, amit-amit ya, amit-amit gitu ya. Jadi mending kita 5 aja cukup gak sih, kayak lucu gitu tuh. Ya kok dia biru sendiri. Gak mau biru, maunya ungu. Gak apa-apa deh ada biru. Apa ungu aja ya? Biru aja deh. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Udah jadi. Rapi ya. Nih, kalian hitung deh. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini gak muat. Udah bisa ya. Aku bener-bener kayak screenshot dulu ya guys, boleh gak sih? Kayak screenshot dulu, aku takut banget nge-lag lagi. Screenshot dulu, please banget. Screenshot dulu ya. Satu, dua, tiga. Aku takut banget nge-lag, aku trauma melihat nge-lag itu. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat sejahtera na 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 na. Ayo kita tiup lilin. Dan bahagia. Ya Tuhan panas ya Tuhan. Ya tiup lilin bareng-bareng ya. Oh my god, aku gak sendirian. Ulang tahunnya ditemani 2982 orang di sini. Makasih ya, kalian udah mau bangun, kalian udah mau apa ya, menemani aku di masa-masa pandemi corona. Tapi semoga apa ya, berbahagia selalu deh. Kita make a wish gak sih, kayak make a wish bareng-bareng. Harapannya apa? Yuk, kita make a wish ya. Berdoa dimulai. Amin.
Yay, tiup lilin. Nyanyi dulu gak sih? Kayak, happy birthday Gaby, happy birthday Gaby, happy birthday. Aduh. Tunggu dulu, ini tiup gara-gara hembusan nafas ketawa. Happy birthday Gaby, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Ya udah 3000. Sekarang juga, sekarang juga. Let's go. Makasih ya lampu diskonya, sempet-sempet ya lo bilang makasih. Yuk kita tiup bareng-bareng ya. Aku deketin. Kok ini, aduh duh. Kok ini kayak ngeblur gitu sih? Emang gak bisa deket-deket apa gimana sih? Yuk, kita tiup bareng-bareng. 1 2 3. Yeay! Bau asap kamar aku. Kamarku bau asap. Yeay, makasih semua. Kalian luar biasa. Yeay. Terima kasih ya. Weh, langsung lampu disco. Makasih ya. Apa ya? Ya, speech-nya besok aja lah ya, pas di teater. Yang jelas, yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua adalah kayaknya untuk bilang makasih aja gak cukup gak sih? Kayak kadang aku ngerasa kayak aku ngerasa kalian tuh sangat-sangat berarti buat aku. Ini aku nangis beneran, aku gak bercanda, tapi nadanya kayak bercanda ya. Makasih ya. Sampai nangis udah kelar baru selesai lagnya. Udah gak sedih lagi, udah capek. Aku nangis gara-gara nge-lag guys, kalian gak usah kegeeran. Iya gak apa-apa, makasih ya. Tadi tuh kayaknya kayak karena komen kalian tuh ini deh. Kebanyakan. Jadi kayak langsung nge-like gitu. Iya, pokoknya kayak aku mau bilang makasih ke kalian semua. Kayak aku gak tahu lagi. Aku nangis tuh gara-gara aku tuh ngerasa ada hal yang lebih yang harus aku kasih ke kalian gitu. Tapi aku bingung apa, jadi kayak selain makasih tuh apa. Karena aku bener-bener terharu banget gitu. Kayak ngeliat perjalanan aku di JKT 10 tahun, terus kayak aku ngerasanya tuh gak sendirian sampai sekarang tuh karena kalian gitu. Yang ngerasa terharu aja sih, kirain aku bakal sendiri, terus kayak ternyata aku masih punya kalian gitu, yang mention tiap hari, yang nge-DM, terus yang nonton teater juga. Aku kira tuh aku kayak bakal sendiri gitu loh, tapi ternyata enggak, aku kayak punya teman-teman baru juga walaupun udah di bawah aku semua. Umurnya udah di bawah aku kayak
ya aku udah paling tua gitu kan di JKT. Kayak seneng aja, kayak ngerasa gak sendiri tuh seneng sih. Kayak kesenangan tersendiri. Masih bisa di JKT sampai sekarang. Aku meler, guys. Gak ada tisu. Mending kita makan kue aja gak sih? Makasih, aku sayang banget. Bener-bener sayang banget. Sesayang itu sama kalian. Kayak kalian sering ngomong ke aku kan untuk aku gak ngerasa sendirian gitu. Tapi semoga itu juga balik ke kalian. Kalian gak ngerasa sendirian. Karena ya memang sesungguhnya kita gak pernah sendiri gitu. Ketika kita ngerasa sendiri, ya kita pikir aja kalau misalnya itu cuma apa ya, cuma overthinking dan negative thinking yang kita aja gitu. Kita masih punya sisi positifnya kok. Ya dengan meyakini bahwa masih ada kok, ada masih ada kok orang-orang yang sayang kita, masih ada kok orang-orang yang bisa di dekat kita, masih ada kok orang-orang yang bakal setia dengerin curhatan kita, masih ada kok orang-orang yang walaupun nggak sering ketemu tapi mereka tuh ada gitu buat kamu gitu. Jadi bener-bener seseneng itu sih punya kalian sampai saat ini. Thank you semua. Aku nggak kebayang aku bisa nangis. Kenapa aku nangis? Aku aneh banget. Mungkin lebih ke terharu sih. Tapi nggak apa kan ya nangis. Nangis pertama di umur 23 tahun. Nangis pertama di umur 23 tahun. Kalian yang melihatnya. Nangis pertama umur 23 tahun. Happy birthday, Gabby. Sekarang kita makan gak sih? Makan yuk. Biar gak nangis. Elah, cengeng banget sih nangis. Ini ada lilinnya. Gak mau. Ayo kita mamam kue enak. Yeay. Ini sebelum di mamam tadi udah pada foto kan ya? Awas ingusnya jatuh ke kue, bener juga. Apa lebih baik aku ambil tisu dulu? Ini gimana sih cara bukanya? Ribet dah. Buat makan. Tadi udah pada foto kan ya? Satu lagi deh. Yang satu lilin. Siapa tau ada yang baru join. Makan. Ini aku pose-pose kayak gini, ada yang screenshot gak sih? Sebab aku gak kuat, aku harus membuang ini dulu. Membuang ingus aku. Bentar ya guys. Aku tidak kuat. Nanti meler kuat kue.
Oke, aku sudah lega. Ayo, foto. Pose yang cute. Aku gak bisa cute guys, udah tua. Dari jauh kali ya. Edit ah biar kayak two shot birthday. Iya boleh, nanti kamu edit ya sebelah sini. Aku kayak gini. Terus kita kayak pura-pura tiup-tiupin gitu. Oke, makan dulu kali ya. Aku lapar. Lupa, selamat makan semuanya. Makan pertama di 23 tahun. Kue, cheesecake kue. Dulu. Makan. Ya nggak dibagi. Kalau mau nih. Ah. Ya jatuh. Nih enak ya. Oh nggak mau. Oke. Okay. Enak. Padat gitu. Tadi tuh ada pilihannya. Pilihan itu yang sponge, cheesecake sponge, sama cheesecake yang padat. So, kayak mikirnya, mending yang padat gak sih? Kayak lebih cheesecake aja gitu. Oh iya, hashtagnya GB23rd ya. Kalau mau update ini aku, foto aku. Wih, siapa tau kalian mau kayak capture gitu kan. Enak. Ya, agak enak sih.
perut aku bunyi. Aku selapar itu. Ini jam berapa? Sekarang kalian lagi ngapain, guys? Lagi rebahan. Mau jogging. Lagi rebahan sambil liatin kamu. Lagi liatin anak umur 23 tahun makan kue. Eh, maaf ya, tadi aku nangis. Jadi kayak gak enak gitu. Harusnya happy-happy. So, kepikiran. Kenapa aku nangis ya? Maaf ya. Kalian bete gak sih kalau ada orang nangis gitu? Kayak, ih, ngapain sih nangis, cengeng banget gitu gak sih? Masa iya bete? It's okay, wajar, maaf mulu. Gak apa-apa kok, gak apa-apa, aman, gak apa-apa. Nangis aja gak apa-apa. Ya kok, karena aku juga cengeng. Ih, kita sesama orang cengeng. Nangis aja, tidak ada yang salah dengan menangis, asik. Siap, Kak. Mabu. Cacar, cacar, cacar. Kok gak dihabisin? Karena sudah kenyang. Aduh. Kalian buat yang udah melewati umur 23, kayak misalnya kalian udah di atas 23 tahun sekarang, menurut kalian tuh umur 23 tahun tuh umurnya apa sih gitu? Kayak di umur ini tuh bakal ngerasain apa? Bakal menghadapi apa gitu? Ada sharingnya gak? Baru 21. Tahun. Iya, gimana tuh kakak yang 26 tahun? 23 tuh umur apa sih? Maksudnya kayak bakal ngerasain apa sih di umur ini gitu. Nabung gap. Iya, bener sih. Nabung yang jelas. Terus apa lagi yang harus aku lakukan di umur sekarang? Aku baru 20 kemarin. Oke, gak apa-apa, adek. 23 tanggal lahir aku. Iya, kayak gini aku tahu. 23 tahun kakakku nikah. Oke. Hah? Gimana? Quarter life crisis. Betul sekali. Bibi kaget ya umur aku 26. Enggak. Baru mau on the way 17. Oke. Enggak kerasa ya gap 364 hari lagi 24 tahun. Lucu sih. Berat gap 23 tahun aku udah gawe. 23 tahun mikirin kerjaan setelah lulus kuliah. Yeah. Itu juga sih yang jadi kepikiran aku. Kayak ngapain ya abis ini gitu. Abis kuliah ngapain ya? Apakah ingin menjadi di dunia entertainment atau di dunia psikologi, kayak jadi HR atau jadi konsultan atau psikolog. Kalau misalnya aku mau psikolog itu aku harus ngambil S2 lagi gitu. Masih aku pertimbangkan sih sampai sekarang. 23 aku menabung buat beli rumah. Ih, keren banget sih Kak Elin, panutan. 3 bulan lagi 24 tahun. 23 tahun harus lebih baik. Amin. Psikolog artis, weh. Iya kali ya, maksudnya kayak entertainment juga, psikolog juga gitu, weh. Ayo S2. Aku sudah mulai mengantuk, guys. Kayaknya aku mau udahan aja. Kita ucapin terima kasih dulu yuk.
Pokoknya yang udah ada di sini menemani aku dari jam berapa tadi? Jam 10 ya? Apa setengah 11 sih? Pokoknya di jam segitu, di jam 10-an dengan total viewers 3.643. Makasih banyak ya yang udah nemenin aku dari 10 April sampai 11 April 2021. Nemenin aku dari aku usia 22 tahun sampai 23 tahun. Kalian luar biasa. Makasih banyak semua. Besok tidak ingin kecapean karena harus teater dan menyiapkan stamina untuk teater. Makasih buat project-projectnya. Aku lihat kalian lagi menyiapkan apa, banyak banget. Dan aku terkejut, kalian luar biasa. Terima kasih project-projectnya. Terus buat ucapannya, yang mungkin sekarang lagi mention aku di Twitter atau DM aku di Instagram, aku abis ini bakal langsung ini sih, langsung liatin sih, langsung baca satu-satu dan nge-tweet juga, karena waktuku ada di jam 12 ada di showroom, jadi aku belum nge-tweet. Habis ini aku bakal nge-tweet deh, terus aku buka Instagram juga. Makasih ya semuanya, makasih banyak. Makasih banyak buat semua ucapannya. Aku mau bacain yang udah nge-give aku. Ayo kita bacain bareng-bareng. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak Gebong. Makasih Kak Gebong. Makasih Kak Gebong. Udah nge-give Kak Gebi. Makasih ya Kak Gebong. Makasih ya Kak Gebong. Aku tahu kamu siapa. Tidak usah ini ya. Menyembunyikan identitas karena aku sudah tahu. Kakak. Terus yang kedua ada Kak Fadil. Ayo bilang makasih. Terima kasih Kak Fadil. Makasih gift-giftnya. Makasih Kak Fadil sudah menemani aku di showroom hari ini. Kemarin ya. Makasih ya Kak Fadil. Yang ketiga. Terima kasih Kak Tommy Faisal Fahrudin. Kita sayang Kak Tommy. Makasih Kak Tommy sudah memberikan aku gift-giftnya. Terus juga makasih buat kesediaannya udah ikut showroom aku dari kemarin sampai hari ini. Thank you ya semua. Terima kasih. Top 3 dari showroom Gaby di 10 dan 11 April. Sekarang kita langsung bacain ke 4. Ada Kak Oma. Kak Oma. Langsung Oma aja. Oma, makasih ya Oma. Semoga sehat selalu Oma. Terus Kak Kevin Gotama juga makasih Kevin, sehat selalu. Kak Elin, gak ngantuk Kak. Akhirnya nonton ya, aku kira ngantuk loh. Terus Kak Dityas Pandu, thank you Kak Dityas, sehat selalu. Egi, makasih juga udah menemani walaupun ngeprank-ngeprank ya tadi. Kamu pasti ininya komandannya ya, aku udah tahu banget. Terus Iqbal, makasih ya Iqbal Arafura, kamu sehat selalu juga, semoga lancar kegiatannya. Kak Tony Hidayat, terima kasih. Boy, thank you Boy. Salim, thank you. Kak Elmao, thank you. Tanpa nama, love banget, makasih. Ari Sujat Miko, love. Jehan, love. Cendol Dawet, love. Tunggu aku mau sendawa. Theo, love. Timothy Michael, hai Timothy. Fahma, Eka Fahma, Fahma. Vici Maulana, Vici, makasih ya. Resource Mayo, makasih Resource Mayo. Dinda Oi, makasih Bang Do. Ucu, Rino, makasih.
Alsagia Purwanto, thank you. Dani, makasih. Tania, Sharon, A doang. Engkong, thank you. Rahmat, Kak Rahmat, makasih. Bubur kacang hijau, makasih. Akmal lagi makan, minumnya kapan? Fatih Erlangga, thank you. Kalupias, thank you. Taufik, thank you. Sya, thank you. Takasang, thank you. Arigato gozaimasu. And thank you. Tole, thank you. Danbo, thank you. Indra Riz, thank you. Fabian, sayang Kak Gebi. Ih, makasih ya Fabian. Arikin, makasih. Adinda, makasih. Amrul, makasih. Dians, makasih. Aagio juga terima kasih. Dan terima kasih banyak semua yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu. Makasih banyak buat semua kehadiran kalian, gift-gift dari kalian juga yang dari tadi udah kasih aku hati, kasih aku lampu disco, kasih aku pokoknya semuanya, makasih. Semoga hari ini berbahagia karena hari untuk berbahagia itu bukan cuma satu hari di hari ulang tahun, tapi di semua hari ya harus. Semoga mimpi indah. Selamat istirahat. Terima kasih sudah menemani. Sekali lagi kita ucapkan, nyanyikan happy birthday. Happy birthday Gabby. Happy birthday Gabby. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Gabby. Makin lama makin lemas tadi. Tadi udah aktif di awal ya, Bun. Thank you semua. Makasih. Arigato gozaimashita. Makasih banyak. Have a joyful day. Have a great day. Selamat istirahat. Makasih sudah menjadi orang pertama melihat aku nangis di 23 tahun. Orang pertama yang melihat aku makan di 23 tahun. Dan orang pertama yang ngucapin aku di 23 tahun, kalian semua. Terima kasih. Love banget, love banget, love banget. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Thank you. Dadah. Screenshot kali. Aduh, sampai lupa saya. Screenshot gak sih? Screenshot lagi lah, biar asik. Yuk. Yuk, kita screenshot. 1 2 3. Lagi. 1 2 3. Lagi, 1. Aduh, bengep banget, matanya jelek. Gak bisa ada timernya gitu, kayak aku mau kayak gini aja gitu. Dah. All, dadah. Dadah. Dah. Selamat bobo. Mimpi indah. Dadah. 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 Terima kasih ya. Dadah.